Sobat Angler, ramang-ramang yang terletak di pedalaman Sulawesi Selatan jadi target spot mancing saya berikutnya. Siapa sangka, daerah yang terkenal dengan wisata kars atau gugusan Gunung Kapur ternyata menyimpan spot pancing yang unik. Ya, di Sungai Putih ini. Ada ikan apa yang sembunyi di sini? Ayo Mas Bro, kita jelajahi. Tapi cuaca kali ini lumayan jadi tantangan buat saya. Hujan terus mengguyur tak henti-hentinya selama melakukan perjalanan. Tapi nggak mungkin dong saya menyerah begitu saja dengan keadaan. Ayo kita hajar penghuni air di sini Mas Bro. Dengan menggunakan teknik casting, saya mencoba peruntungan dengan melempar umpan selam dalam ke beberapa titik pertemuan arus. Strike, alhamdulillah. Tarikan tak terduga saya dapatkan, bro. Kira-kira ikan apa yang melewat depan umpan dengan curah hujan seperti ini ya? Baramonte, dapat ikan hujan. Mantap. Ternyata yang terpancing adalah salah satu ikan tersulit yang pernah saya dapatkan. Wah, ini sih namanya berkah di kala hujan, pemirsa. Bener yang saya bilang. Kita nggak tahu kita beruntung apa enggaknya, tapi alhamdulillah saya sebenarnya lebih suka ikan ini, baramundi. Karena dia biasanya kalau misalnya mengelapasin umpan kita, dia lompat-lompat. Dan di sisi kiri kanannya nih, di pipinya nih, ini tajam nih. Jadi hati-hati kalau megang baramundi, dia nggak punya gigi, dia ngisap. Tapi di pipinya nih, sisi pipinya kiri kanan, ini agak bahaya, ini yang tajam. Ada yang bikin putusin tali, sisi kiri kanannya. Oke, dan di sini disebutnya ikan salah mata. Lucu ya, salah mata. Memancing ikan baramundi selama musim penghujan berpotensi dilakukan di hilir sungai pada sore atau malam hari. Karena ikan ini termasuk ikan nokturnal. Di waktu-waktu petang akan lebih agresif dan cenderung produktif. Nih, sebenarnya cuaca hujan atau cuaca buruk nggak menutup kemungkinan kita untuk dapat ikan juga sebenarnya. Karena beberapa kali pengalaman saya di saat hujan atau di saat badai, malah saya dapat strike. Nggak percaya? Lihat nih, tayangan-tayangan kayak berikut ini. Nah, kalau yang pertama ini merupakan perjalanan mancing saya waktu menyusuri salah satu sungai di Pulau Biak, Papua. Cuaca saat itu memang tak ideal untuk memancing. Wah, kecil, kecil. Tapi saya tetap bisa mendapatkan strike. Fish on. Seekor ikan spotted bass berukuran sedang menyambar umpan saya. Spotted bass. Ciri khasnya sungai-sungai di sini. Nih, ciri khasnya spotted bass, dia ada tompel di belakangnya. Strike! Tak jauh beda keadaan di Sungai Sekatak, Kalimantan Utara ini. Kondisi air yang keruh membuat ikan malas menyambar umpan kami. Tapi berbekal kesabaran ekstra, dapat juga nih tarikan dari ikan penghuni sungai. Hujan panas, lihat airnya keruh banget. Black bass-nya ya, Kak Altara, gile. Bikin saya hampir frustasi. Ini salah satu ikan favoritnya pemancing nih, ikan payau. Tapi dia ada juga di freshwater, jadi di hulu-hulu sungai di Kalimantan nih banyak banget ikan ini. Tapi emang hidupnya, habitatnya di air payau. Kita mau rilis nih. Oke, GT-nya air payau. Beda lagi dengan perjalanan saya di ujung barat Indonesia ini, Mas Bro. Tegang dan bikin adrenalin terpacu. Kapal kami terombang-ambing diterjang ombak lautan karena sedang musim angin barat yang kencang. Tapi lihat fight saya dong sama Giant Travel yang menghuni spot ini. Woohoo, strike! Sabar kita, tapi posisi cuacanya nggak tentu. Lega rasanya pemirsa, dapat tarikan di cuaca baik sih udah biasa. Tapi kalau masih dapat sambaran di cuaca tak menentu kayak gini, rasanya luar biasa.
Ini nih, ya. Jitinya Sabang nih, jitinya Morondo. Saya mencoba pencarian hari ini dengan mengikuti kegiatan warga lokal mencari ikan dengan cara tradisional yang biasa mereka lakukan. Jadi Mas Bro, populasi ikan sembilang liar di sini termasuk masih melimpah ruah. Habitatnya yang masih alami dengan lumpur dan bebatuan di dasar sungai, jadi tempat terbaik bagi ikan sembilang hidup dan mencari makan. Makanya, alat pancing yang terbuat dari bahan bambu serta umpan-umpan hidup seperti udang sangat efektif untuk mendulang hasil pancing ikan sembilang. Prinsip kerjanya sekilas mirip dengan teknik menajur yang biasa dilakukan di banyak daerah lain. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Sampai dasar, Pak? Targetnya nih sembilang biasanya di sini. Jadi emang sembilang tuh biasanya ikan lumpur yang di bawah, jadi dia nempel di bawah di dasar. Biasanya kalau najur, iketan talinya yang di atas, tapi yang ditancepin yang di bawahnya. Jadi si talinya itu nggak di atas, nggak di ujung bambunya, tapi di bawahnya. Ini unik juga nih najurnya. Kebetulan sekali, sebelum bertemu dengan saya, malam sebelumnya Bang Sukri sudah memasang alat pancing di beberapa titik. Saya mau ikutan cek nih, kira-kira udah dapat ikan belum ya? Fish on! Kita dapat nih seekor ikan sembilang. Buat melepas umpannya perlu diperhatikan ya. Ini kalau kita nggak tahu cara pegang ya, dia punya patil nih di atas sama kiri kanannya. Jadi kalau misalnya kita pegangnya asal, bahaya. Buat melepas umpannya perlu diperhatikan ya, jangan sampai kena patil ikannya, gengs. Ikan karnivora ini punya racun yang cukup berbahaya pada patil yang terdapat di badannya jika kontak langsung dengan tubuh manusia. Sembilang ini termasuk catfish ya, terus sama seperti ikan-ikan beberapa ikan catfish kayak tapah itu, dia mulutnya lebar, jadi dia makannya tuh ngisap, nyilat giginya banyak banget kan, mirip banget sama tapah. Tapi tapah emang hidupnya di sungai, kalau ini di air payau. Wah, saya malah dapat rezeki nih dari Bang Sukri. Lumayan. Oke, apapun yang jadi halang rintang di depan mata, kita nggak boleh nyerah gitu aja. Pantang pulang sebelum strike. Asalkan stay safe ya bro. Semangat terus Sobat Angler. Mancing mania semakin mantap.